sekitar bagian ini kan sama kampanye enggak? Enggak ada unsur kampanye kan? Enggak ada. Tulus ikhlas ditilkan niat oleh hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini jawabnya cuma moto doang, gitu enggak? Bikin acara penyerahan hasil karya anak muda Kota Depok, okay. PDKI yang sudah mendunia kepada Presiden PKS gitu kan. Oke. Okay. Tapi nanti awalnya dari baik dulu. Hari ini kita suara doang. Oke, terlalu doang. Di gang sebelahnya. Itu jangan ditanya, Pak. Nunggu di depan gerbang deh. Naik mobil dari sininya. Iya, jangan sepeda. Naik mobil aja. Mana aja? Siang abar. Oh, benar. Masalah. Gue di sini aja. Sepedanya enggak ada gitu kan. Aiman berlese punyanya Ciber. Belum pergi ya ke rumah ibu. Lumayan tuh. Sampai gabus, pulangnya ke hujanan tuh, beli ini aja baju plastik. Oh, hujan-hujan. Ya. Nah, itu harapan-harapan dari saya. Alhamdulillah juga saya juga didamping oleh Ketua DPP Wilda Banjabar yang memang menanggung jawabi Banten, DKI dan Jawa Barat, juga Ketua DPW. Ya, karena kita ingin bagaimana pesan-pesan saya pada saat kick off di Kota Depok beberapa waktu yang lalu, kita ingin semua struktur kader dan simpatisan kita all out untuk memenangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini salah satu bahan pembuktiannya ya, tentu kita perlu memberikan support memang all out untuk total football atau all out kepada kandidat-kandidat yang kita usung dan kita tunjukkan. Enggak, yang tentu yang berdekatan dari sini kita ke Dr. Idris sebagai wali kotanya ya. Kemudian juga ke Tangerang Selatan yang terjangkau. Nah, setelah itu siangnya kita monitor di apa namanya DPP. Ya, karena terjangkau begitu mau ke Kerawang terlalu jauh. Artinya kita akan memonitor untuk daerah-daerah yang lain dari DPP. Ya. Dari beberapa survei yang masuk sih, insya Allah kita optimis untuk mencapai apa namanya target 60% pemenangan di seluruh Indonesia dari 230 pilkada yang diikuti oleh PKS ya, dari informasi survei yang kita dapatkan. Ya mudah-mudahan itu memang betul-betul apa namanya bisa dicapai ya. Kayak nanti malam mungkin kita akan coba rekapitulasi daerah-daerah mana saja yang memang dimenangkan oleh